Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PGRI Kota Baru bersama Dewan Pembina, Alhamdulillah Ibu Korwil, Bu Hajah Yunusiana MPD hadir juga. Kemudian Alhamdulillah ada mantan Korwil juga, yaitu Pak Haji Anang. Kemudian pengurus PGRI cabang Kota Baru hadir pada saat ini siap-siap untuk menyalurkan bantuan sosial yang dihimpun dari teman-teman kita, dari para kepala sekolah, dan khususnya ini adalah titipan dari para orang tua siswa dan siswa itu sendiri untuk kami sampaikan ke tempat yang mendapatkan musibah. Planning kita hari ini adalah menyampaikan bansos ini ke Kabupaten Garut, khususnya yang terkena bandang yaitu di Kecamatan Sukawening. Mudah-mudahan apa yang kami perbuat, teman-teman perbuat khususnya di Kecamatan Kota Baru atas dukungan Ibu Korwil, kemudian Pak Haji sebagai mantan Korwil Bidik yang ada di Kota Baru, kemudian dari teman-teman semuanya khususnya para kepala sekolah dan para siswa dan orang tua yang memberikan bantuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan ya. Nah, sekali lagi kita selalu eksis, kita selalu kompak dengan slogan kita Kota Baru Satu Selalu Sehat dan Maju ya. Terima kasih. Terima kasih kepada khususnya Ibu Korwil Kota Baru dan PGRI cabang Kota Baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya, mudah-mudahan dapat meringankan kepada yang mendapat bencana alam ini. Dari saya Ketua Cabang Sukawening, sekali lagi jazakallahu khairan katsiro. Mudah-mudahan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.